Ketenangan warga Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Jombang terusik dengan ditemukannya mayat pemuda di kawasan pembuangan limbah B3 di dekat makam desa. Diduga korban dibunuh karena ditemukan sejumlah luka tusukan benda tajam di tubuhnya. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP untuk menyelidiki dan menelusuri identitas korban yang diperkirakan berusia 25 tahun tersebut. Di lokasi kejadian, petugas menemukan barang bukti handphone, pisau kecil, dan sandal jepit. Memang kondisi luka-luka, tapi nanti Iden yang akan menyampaikan lukanya di mana. Luka tusukan atau gimana? Kelihatannya luka tusukan. Jadi sementara masih dibawa ke rumah sakit, kita akan lukai. Ada sampai berapa tusukan kira-kira? Ada, kurang lebih ada 2 atau 3. Tapi dugaan sementara motifnya apa nih? Nah, ini kita belum tahu karena masih lidik. Sementara kita masih mencari informasi di sekitar warga. Mudah-mudahan nanti bisa diketemukan karena mereka Mr. X tidak ada identitas kamu. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke RSUD Jombang untuk diotopsi. Saiful Mu'alimin, JTV.